Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harama sifah wa wa'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma tasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, hormatan simkuring, guru simkuring, khadimul ma'had Miftahul Huda Sayuran, beserta keluarga besar yang saya banggakan, rombongan calon mempelai pria yang telah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, sesuai request yang masuk tadi pagi bahwa untuk prosesi ini lebih mengarah kepada bagaimana dipahami apa yang diserahkan dan dipahami, dimengerti apa yang menerima. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah berkenan tasma parinan kanikmatan anu tekinten agungna ka urang sadayana, Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bertemu wajah untuk menyaksikan sebuah agenda yang begitu istimewa, agenda yang begitu luar biasa, hiji acara anu diantos-antos utamina ku calon panganten. Ini merupakan bagian nikmat yang paling terbesar yang bisa dan harus dialami dan dilalui oleh manusia pada umumnya, sehingga tujuan terbesar adanya prosesi ini, ayana ieu upacara pernikahan ieu, ngajantengkeun wasilah, menjadikan upaya dan usaha kita untuk menjadi meraih titel, meraih gelar abdan syakuro, manusia yang mampu bersyukur atas rahmat dan anugerah dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami tadi anu nyerahkeun kalarasan bahasana bahasa Bengkulu, kurang Bengkulu mah bahasana teh kitu. Mun panginten ku keluarga besar panganten pamaget beulah aya nu teu kahartos, urang ditransit ku bahasa umum, bahasa nasional. Sarasna cekap naon tadi anu didugikeun, apa yang tadi disampaikan itu tidak lebih dan tidak kurang lebih daripada apa itu yang dinamakan silaturahim, silaturahmi, yang kedua silatul jismi, yang ketiga silatul mali. Tentunya dari harapan pertemuan dua keluarga besar ini adalah yang pertama diharapkan, man ahabba ayyum sadallahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi atharihi falyasil rahimah. Panjang umur, berkah rizki, diberikan kesehatan, diberikan kemanfaatan dunia dan akhirat. Yang kedua silatul jismi, pertemuan dua jisim, dua badan yang berbeda kelamin, yang insya Allah nanti ini pertemuan yang terindah,
pertemuan anu paling nikmat, karena bentuk upaya sebuah pernikahan tiada lain dan tiada bukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana tujuannya? Untuk menciptakan ketenangan, menciptakan kenyamanan, aya tempat pakumaha pakumaha. Mudah-mudahan perkawis silatul jismi mang keoge bakal dirandapan ku panganten. Bilih tiama panganten bari rada kabita kupingkeun we kaleresan kata malam. Naon? Malam Senin. Naon bentena malam Senin sareng sanes? Teu aya bentena. Ngan biasana cenah puncak puncak pertemuan terhebat itu malam Jumat. Lebih keneh panganten malam Jumatna. Salajengna anu katilu silatul mali. Urusan masalah dunia, urusan masalah harta, urusan masalah kekayaan, itulah proses yang harus dilalui dengan rasa tawakal, penuh dengan ikhtiar. Bentuk ikhtiar adalah ikhtiar bid doa wal ikhtiar bil amal. Doa jangan pernah berhenti, pekerjaan juga jangan pernah ditinggalkan. Ngadoa keras digawe eukeur, insya Allah barokah. Ulah sote bare alhamdulillah. Hanya lisensi terbaik, jaminan terbaik ini buat calon pengantinnya. Apapun yang terjadi, rumah tangga itu tadi sudah disebutkan bahwa akan berhadapan dengan berbagai cobaan, berbagai ujian. Satu jawabannya, dan ini harus dipahami baik untuk pengantin baru, terlebih juga buat kita pengantin bari. Wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Satu kuncinya, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Senantiasa kapanpun dimanapun jangan pernah menghindari apa itu tugas dan kewajiban kita sebagai manusia. Akhirnya karena petugas dari kantor urusan agama sudah berada di tengah-tengah kita dan acara yang paling ditunggu akan segera digelar. Doa terbaik, ziyadatul doa, ziyadatul khair. Mudah-mudahan ketempelan anak iya ngariungna orang sadayana sing nampih-nampih kasayang bil akhas kedua calon panganten anu baris di akadan. Oke, kamu orang sadayana umumna salamet dunya, salamet akhirat, bagja dunya, bagja akhirat. Kumaha cenah ditampi? Insya Allah ditampi tiluhur sausa pramut dihanap sahibas dampal di tengah termasuk anu ayah dihanapun bujal etak anu diantos-antos sakit anu kapiatur hapunten anu kasuhun billahil hidayah wa taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.